Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. NTSRW dan SNGP meletakkan sasaran untuk menempatkan diri dalam kelompok 15 terbaik. Selepas pelumbanya, Hafiz Harin Abdullah menunjukkan peningkatan prestasi dalam sesi latihan bebas GP Doha hari ini. Pengurus pasukan itu, Jarno Johnson berkata, beliau gembira dengan peningkatan yang ditunjukkan jentera NTSRW Racing GP dalam sesi latihan bebas pertama dan kedua hari ini. Katanya, NTSRW Racing GP kini di landasan yang betul untuk terus menambah baik jenteranya agar dapat bersaing dengan kelompok pertengahan. Mujurlah kami dapat mencapai kemajuan yang diperlukan berbanding minggu lepas. Setelah melakukan sedikit pelarasan, Hafiz kini lebih selesa dengan motosikalnya. Esok semasa latihan bebas ketiga dan terutama ketika sesi kelayakan, kami perlu menterjemahkan perasaan bagus ini kepada satu atau lebih masa sepusingan yang lebih laju. Sasaran kami ialah untuk naik ke kelompok 15 terbaik, katanya. Sementara itu, Hafiz Harin melahirkan rasa gembiranya dengan perubahan yang dibuat ke atas motosikal NTS. Katanya hari ini, dia berasa semakin selesa dan serasi dengan motosikalnya berbanding minggu lalu. Bersama dengan pasukan, kami menuju ke arah yang betul dengan kemajuan yang dibuat ke atas bahagian depan motosikal saya. Esok kami akan memberikan tumpuan kepada aspek keluar dari selekoh. Kami belum sampai ke tahap yang kami mahukan, tapi saya pasti kami boleh mengambil langkah seterusnya esok. Saya dan pasukan sangat yakin, katanya. Pada sesi latihan bebas kedua tadi, Hafiz Harin mencatatkan masa sepusingan terbaik 2:00.858 saat untuk menduduki tempat ke-27 daripada 28 pelumba. Perbezaan masa Hafiz Harin dengan pelumba tempat ke-15 ialah 1.076 saat dan 2.317 saat daripada masa pelumba terpantas pada sesi itu, Raul Fernandez. Diharap NTS dapat mencari formula terbaik untuk meningkatkan prestasi motosikalnya supaya sekurang-kurangnya dapat bersaing dalam kelompok 15 terbaik. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.